Dewi Fatimah Yen, seorang perempuan dokter muda tewas dalam kecelakaan tunggal di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pada Jumat malam beberapa waktu lalu akibat dikejar oleh 3 orang warga dan polisi. Bahkan warga mengaku saat pengejaran korban, polisi mengeluarkan tembakan peringatan yang diduga membuat korban jadi panik dan menabrak rumah warga. Hal ini diakui oleh warga Zulkifli. Sendirian waktu itu. Sendirian. Nah, waktu sebelum kejadian ada katanya warga dengar bunyi tembakan ya? Dengar anak-anak ya, dengar 2 kali tembakan kan. Tempat ada tempuran dengan anu itu. Tembakan kan. Hampir bersamaan ya? Iya. Terus Datuk keluar berarti? Terus Datuk keluar. Apa yang Datuk lihat waktu itu? Sekalian itu mobil lah yang waktu jatuh dalam itu kan. Saya tengok jatuh mobil kan, sudah jatuh situ kan. Ada mobil polisi juga tuh. Mobil polisi ada. Sementara itu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso juga mengakui adanya anggota yang melakukan tembakan peringatan. Hal itu sesuai dengan SOP polisi. Saat ini polisi sudah memeriksa 5 orang saksi yang melakukan pengejaran dan yang meneriakkan korban maling. Itu ada mencoba menghentikan, tapi ya dari upaya itu tidak berhasil berhenti. Gitu. Apakah tembakan waktu itu Pak, dan lokasinya apakah sebelum kecelakaan apa sudah? Sebelum. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.